Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dedi Awan. Kali ini berbagi mengenai penilaian harian dan jawaban PJOK kelas 2, tema 6, subtema 2. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Yuk, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, berjalan dengan kencang atau melangkah dengan kecepatan tinggi merupakan pengertian dari titik-titik. A. Berjalan. B. Berlari. C. Berjemur. Dan D. Berenang. Jadi, kalau kita melangkah dengan kencang atau dengan kecepatan tinggi, itu merupakan pengertian dari berlari, yaitu pilihannya B. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, lari gawang adalah lari dengan melompati rintangan titik-titik. A. Sepeda. B. Sepatu. C. Gawang. Dan D. Payung. Jadi, kalau lari gawang itu kita melompati rintangannya itu gawang, yaitu pilihannya C. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, berlari dengan langkah pendek-pendek atau pelan disebut dengan A. Berenang. B. Berjongkok. C. Berlari. Berlari-lari ya. Dan D. Berayun. Yang paling benar adalah langkah pendek-pendek atau pelan-pelan disebut dengan berlari-lari. Lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4, lari dengan sekencang-kencangnya pada jarak yang pendek disebut A. Lari cepat. B. Lari lambat. C. Jalan cepat. D. Jalan lambat. Jadi, berlari dengan sekencang-kencangnya pada jarak yang pendek itu disebut dengan lari cepat. Itu pilihannya A. Lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5. Gerakan yang terlihat pada gambar adalah gerakan apa? Di sini gerakannya gerakan orang yang sedang berlari tetapi tidak berpindah tempat ya. Ini keterangan dari gambar ini. Lihat, lihat jawabannya. A. Lari terbang. B. Lari kencang. C. Lompat jauh. D. Lari di tempat. Jadi yang paling benar sesuai pada gambar yang telah saya terangkan ini adalah berlari yang tidak berpindah tempat, yaitu lari di tempat, yaitu pilihannya D. Lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6, gerak lari yang terlihat pada gambar yaitu dimulai dari dan sampai. Nah, terlihat pada gambar ini permulaannya dari start ya, dan sampainya pada finish. Lihat pilihan jawabannya A. Finish sampai start, berarti terbalik. Berarti A ini sudah tersalah. B. Start sampai finish. C. Dari finish. Dan D. Dari rumah. Sesuai pada keterangan gambar, jadi pilihan yang benar adalah B. Dari start sampai finish. Lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7, gerak lari di pada gambar menggunakan pola. Lihat polanya, ke depan, terus serong ke kanan, terus ke depan, serong lagi. Jadi ini merupakan pola dari apa? A. Lurus. B. 1. C. Zigzag. Dan D. 2. Yang paling benar sesuai pada gambar adalah menggunakan pola zigzag, yaitu pilihannya C. Lanjut soal nomor 8. Soal nomor berapa? 8. Gerak lari yang terlihat pada gambar menggunakan pola. Ini gambarnya, polanya berbentuk lingkaran. Jadi menggunakan pola apa? Kita lihat A. A. Zigzag. B. Lingkaran. C. Lurus. Dan D. Jongkok. Di sini menggunakan pola lingkaran sesuai pada gambar. Gambar orang berlari mengelilingi ya, berarti polanya pola gambar. Lihat soal nomor 9. Soal nomor 9,
Gambar tersebut menunjukkan gerak titik-titik dengan estafet tongkat AL, BC, CD, dan DP. Jadi menggunakan geraknya gerak L ya. Di sini berbentuk pada gambar ini gerak L nih. Jadi jawabannya A. Lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10, dalam gambar di bawah ini menunjukkan gerak apa? Ini startnya dari sini ya, dari sebelah kiri. Ini berbentuk gerak-gerakan apa ini? Nah, ini sudah mulai kencang di sini. Langkahnya juga semakin jauh. Sebelum kita buka jawabannya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Langsung saja kita buka pilihan jawabannya. A. Berputar. B. Berjongkok. C. Lari. Dan D. Jongkok. Jadi, pilihan yang benar sesuai pada gambar ini adalah gerakan lari ya. Pilihan yang benar itu adalah C untuk soal nomor 10. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Jangan lupa selalu berolahraga. Sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalam.